Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صار الأمر محدثاتها وإن كل محدثة بدعة kula bina'atin dolala kula dolala kibna. Ayolim wa rahimani Allah wa ayyakum jami'an. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Salawat kepada Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir kita sampai al-ismu. Ismu isyarah. Masih dalam pembahasan al-ismu bin nadhari ya ta'yin ini. Sedikit kita merajakan ya, sambil menunggu yang lain. Thank you.
Ini ada kalimat. Calon produknya sudah belajar semua. Yang pilihkan yang sudah dipelajari semua. Ampun maafkan. Pada ikhlas. Tilka nujum fis sama. Nujum apa? Nujum. Bintang. Hah? Nujum. Di nujumun, nujuman, nujumun. Boleh disukun ya. Aku berarti belum yakin, belum.
dan pendiawan sip sip Rahman Tego Rahman itu Amar Amar Rahman. Nah, sepakat aku dengan Rahman enggak ya apa itu kenapa enggak sepakat D-nya itu ya huruf ya bukan P bukan sip. Mana fiil? Fiilnya mana? Jadi, Herman, fiilnya itu kata Ahmad bukan isi, huruf jar. Jadi bukan isi. Kalau saya isi, karena huruf jar yang begitu. Baik. Aman. Coba. Coba antum jawab tuh sobatnya beliau. Kata beliau itu isi bukan huruf. Gimana tuh beliau? Atau kamu ikut? Enggak. Kamu harus berani bela pendapat. Atau kamu berani jelaskan gini. Atau sedalam terserah aja satu. Terserah dia pilih pendapat saya aja. Hah? Loh, asal kenapa? Dan pendapat Abu juga dipermudah bahasanya, dipermudah, jelas.
pelajaran itu. Pelajaran mempermudah bahasa sehingga orang yang bertanya itu paham. Coba. Kata-kata izin diawali dengan huruf biar. Jadi sebelumnya ada huruf biar, baru dikatakan dia izin. Paham gak atau mau balik lagi? Paham dari ucapan dia. Relatif, isim. Nah, terus, dah. Yang isimnya mana berarti? Sama. Sama. Udah paham ya? Jangan dicuman lagi ya. Apa pak? Enggak, ini sini dulu belum tuntas sini. Tadi beliau bilang itu fi isim, karena dia salah satu tanda isim. Dia salah satu tanda isim kan? Ya, huruf dia diawali isim salah satunya diawali dengan huruf dia. Jadi yang isimnya yang mana itu? Isama, isim apa? Enggak, ini bukan kemana-mana dulu. Isim atau fi'il itu aja. Isimnya yang mana berarti? Gak usah kemana-mana dulu, isim gitu saja. Isim, isim, isim. Nah, berarti yang isimnya? Isim, bisama atau isim? Bisama. Kalau film masjid, isim gak? Film masjid isim. Mananya yang isim? Film masjid. Nah, ini subhat juga lagi kan? Subhat. Ini masih subhat juga ya? Tambah subhat baru kita. Baik. Gimana tuh? Fi'il isim atau fi'il? Huruf. Huruf jar. Tapi dia tak tanda isim. Jadi apa nih yang isim? Isimnya isam. Isam. Tapi masjid? Suhat. Anda ingin dengarkan jawaban yang sempurna. Anju Abukar. Tanda-tanda isim itu sebelum didahului oleh huruf jar. Jadi huruf jar itu bukan isim. Kata setelah huruf jar itu yang isim. Bukan huruf jarnya. Huruf jar tetap huruf jar. Yang isim itu kata setelah huruf jar. Nah itu ya. Tanda isim. Sudah ya. Semua. Jadi apa isimnya? Mana isimnya? Sama. Cara jawaban itu salah sebenarnya. Jawaban yang benar itu tadi kata yang setelah huruf jar. Makanya tadi ada rumah jawab pertanyaannya kalau fil masjid di mana? Nah, fil masjid ini isim enggak isim? Salah. Jadi yang isimnya itu adalah setiap kata yang setelah huruf jar. Apa saja katanya? Dipastikan itu. Kalau ada kata mau didahului huruf jar, mesti dia itu isim. Artinya anak kalian tentang bahasanya, artinya huruf jar itu tidak bisa masuk kepada fi'il. Huruf jar itu tidak bisa masuk ke fi'il. Udah itu ya. Nggak buka kita buka Al-Quran ketemu huruf jar, mesti setelahnya isim, karena huruf jar tidak bisa masuk kepada fi'il. Bisa ya bahasanya ya, paham ya. Dan pahaman bisa ya, cerahannya saja. Kata yang setelah huruf jar itu adalah isim. Berarti kalau asama ini tanda isimnya ada berapa? Dua. Ada dua ya, yang pertama fi'il, ada huruf fi'il. Dua alif lam, ada dua di antara tanda isim. T. Ya. Sebentar. Sekarang Pak Sulaiman. Kalau tiga bisa enggak disebut? Namanya. Enggak ya, asal apa itu hanya ini aja.
panggil tadi yang disebut Pak. Abu Sulaiman. Sekarang yang pasal pertama, Pak. Pasal pertama, Pak. Kalau V-nya itu berjalan.
Oh iya, ini lupa, tutup dulu semua. Enggak, ya. Ayo tutup dulu. Baik. Udah, selesai. Paham. Mbak Tum sepakat dengan beliau berdua. Itu dirka itu mana? Ujung ujaka. Sama itu ujaka. Samanya ya, samanya sudah kan belum kan? Ya, karena bukan mana. Baik, gimana Pak? Kayaknya mudahkan semua itu. Yang apa? Ujumun dan asama. Mudahkan. Ya. Oke, tanya. Kalau dia tanya, kalau dia kalau di sini itu karena dia jauh dan tidak terangkat. Ya sekarang kan pertanyaannya mudahkan atau mana sih? Mudahkan. Mudahkan. Kenapa? Kenapa nggak mana saja? Karena pertama nujumun yaitu tidak ada tanda-tanda mana. Tapi mudahkan. Ya mudahkan. Sebabnya dikirakan ya. Tapi kan ada di keterangan di sini. Irka menunjukkan jamak jauh, dia pakai irka. Jamak jauh yang apa? Jauh jamak yang tidak berakal. Nah, irka. Irka itu aslinya isin. Isin muanas. Muanas. Ya sudah berarti muanas saja. Oh gitu. Ini ya. Irka itu tetap muanas. Ya, irka muanas. Ujungnya mudahkan. Kenapa kok suaranya berbeda? Nama kan seharusnya muanas ketemu muanas mudahkan mudahkan ya. Nah ini beda kasusnya nih. Kita jawabannya yang parah kan. Karena ujumun itu jamak li wairi akil, jamak yang tidak berakal. Nah, untuk menunjukkan jauh dia pakai til. Nah, kalau dekat tetap dia muanas. Tidak jadinya dia berubah. Berarti ini pengecualian dari yang kemarin saya sampaikan. Nah, jadikan ini pengecualian. Hukum asalnya kan kalau mudahkan ketemu mudahkan, muanas ketemu muanas. Pengecualiannya ini. Nah, dapat ya. Sekarang asamanya. Asama mudahkan atau muanas? Mudahkan. Ada yang lain? Muanas. Wali untuk pilih mana? Ada dua kubu khilaf. Ada mudahkan atau muannas? Mudahkan. Berarti itu menangkan mana ini ya? Banyak ya? Jawabannya boleh dua-duanya. Boleh mudahkan, boleh kan dia kata yang bisa digunakan untuk mudahkan dan panas juga bukan betul. Ada kan di halaman 9 yang di kota itu kota catatan yang nomor 2 ada isim yang boleh mudahkan dan panas. Sama'un, ibtun, sumukun, unukun, silamun, sikinun, sabilun, ta'ibun. Berapa ini? Ada 8. 8 kata ini bisa digunakan untuk mudahkan, bisa digunakan untuk ya. Di Jawa Tengah itu mana? Di mana? Mulai terdeteksi dan maksud jawabannya itu ada hampir-hampir terdeteksi ya hampir ya tadi benar cuma ada sedikit salah sudah benar cuma tadi bingung di tingkat ini kan kalau di buku yang mana tapi di sini pun akar kok bisa kayak gitu mana semua saja jangan berubah jadi mengatakan kenapa kok dia susunannya seperti ini karena ujungnya
semua tidak berangkat ke jawaban. Baik, Pak siapa? Pak Kadir. Sudah membaca apa? Sudah ada bukunya belum? Belum ya. Lagi belum. Bisa ditanya ini. Belum lah ya. Kita kedua ya. Bermaran sekarang. Yang ketiga apa masalah ketiga? Pak Imam belum belum ya. Pak Imam kamera belum ditanya. Nah yang ketiga apa? Al ismu bin Abari ila adadi. Ila? Adadi. Adadi. Jumlahnya. Dari tilka berarti masuk enggak, Ustaz? Iya, masuk. Tilka isim jamak di sini, Ustaz. Kan jamak. Karena dia menunjukkan nujumun kata yang menunjukkan jamak taksir. Jamak untuk nujumun. Nujumun apa? Satu ada tilka. Tilka. Kalau kata ini menunjukkan jamak, Ustaz. Enggak usah kayak gitu lah. Sebutkan aja tilka itu apa. Enggak usah dalam kata ini loh. Di satu-satu gitu, Ustaz. Tilka menunjukkan satu. Menunjukkan isim mufrad. Mufrad. Terus nujumun isim jamak. Jamak taksir. Fi harfun jar yang as-sama'i isim mufrad, Ustaz. Mufrad. Ya, benar. Sahih. Karena yang keempat, apa yang keempat kita? Inna berilah ada ini. Tilka isim apa? Bukan. Kita ini dulu. Pertanyaan itu tak ini. Nakiro. Nakiro apa? Nakiro. Amin. Anda dengar nakiro tadi?
aslinya ya. Lain dan tertulis seperti ini. Biasanya ini ada di sini, ada lihat. Lu melihat ya Al-Quran. Punya sakula gitu. Iya. Kula ikan. Kalau belajar tadi kan itu biasanya juga dipanjang kan? Kula. Baik. Sekarang sudah mengandung itu ya. Ada lagi yang bertanya? Kapan Pak Amir dapat bukunya? Kapan saya? Insya Allah, belum usahakan. Carikan aja yang dekat dekat sini. Ini bengkong ada ini. Di kemarin kami cari di dekat hang kosong. Lagi pesan juga. Di mana? Di hang. Hang. Keluar di bengkong. Begitu. Oh iya Ustaz, yang ini yang guna itu yang di sini di sana penempatan. Guna. Gunaka kumalika kumal gitu ya. Ya. Ini umum ya. Ya. Bilangan dan jenisnya umum ya, boleh untuk gunaka, boleh untuk manas. Begitu juga bilangannya, bila bisa untuk isi mufrad, sana jamak. Contohnya ya. Yang boleh apa itu? Gunakan kutubun. Gunakan kutubun. Di sana itu adalah kitab-kitab. Guna tulabun. Guna tulabun. Di sini para murid laki-laki. Misalnya karena dia guna sama gunaka, gunalika, sama ini sifatnya masih umum, makanya sebenarnya jarang digunakan, ya, jarang digunakan. Makanya yang sering digunakan itu yang ada hari ini karena memang benar-benar menunjukkan ini atau itu, dekat atau jauhnya, ya, dekat atau jauhnya. Baik, ada lagi, ada ya. Lanjutkan. Silakan Hamzah Iqra. Isim mausul. Al ismu mausul, mausul. Nah. Kata sambung. Adapun lafaznya adalah sebagai berikut. Alladzi menandakan Allah. Baca saja. Alladzi aladani aladina alati alatani ala alati alati alai alai. Nah, ini insyaallah gampang, cuma 6 ini saja ya, ada di catatan tambahan. Baik, sekarang kita belajar tentang isi mausul ya. Isi mausul. Isim mausul kata tersambung. Oh, dalam bahasa Indonesia apa itu? Tersambung ya. Ya, al-ismu al-mausul. Jadi ada pembagiannya cuma dua saja, mudzakkar dan muannats. Tetap ya, ada mudzakkar ada muannats. Alladzi al-ladhi ini mufrad, misalnya jamak
dan muannas. Jadi untuk penggunaannya, kalau mudzakkar nanti digunakan untuk menyambung mudzakkar, dan yang muannas digunakan untuk menyambung yang muannas. Soal artinya satu ya, benar satu. Semuanya yang, tapi kalau satu nanti al-ladhi, ya,
yang dua adalah dan, yang tiga adalah ya. Sama dengan isim isyarat kemarin, ini dan itu saja artinya, tapi dia ada yang mufrad musana jamak, mufrad musana jamak. Jadi anak mengharapkan ini nggak terlama-lama kita di sini, karena ini soalnya sedikit ya, juga tutup aja kita bareng-bareng ngomong sebentar. Ini hafalan macam-macamnya. Kembali. Target untuk isi mausul ini sekedar menghafalkan. Untuk penggunaannya nanti gampang ya, setelahnya. Baik, kita berbarung ya. Isi mausul yang mudahkan dulu. Alladhi, alladhani, alladhina. Isi mausul untuk muannas. Alladhi. Ada ini. Alladhi. Inya yang panjang. Alladhi. Allati, 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 allatani, allati, 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 atau allati. Ulang ya, allati, allatani, alladina, allati, allatani, alladina, allati, allati. Nampak kan? Bisa lah insya Allah ya. Silahkan.
Alladhi Alladhani Alladhi Bapak itu mana? Mana bapak? Tetangga lagi. Guys. Sibuk. Terus terakhir. Alladhi Alladhani Alladhina Alladhi Alladhani Alladhi Alladhani Alladhi Alladhi Bapak ada beberapa al-ismul mausul yang lain yaitu man untuk menyambung isim yang berakal, ma untuk menyambung isim yang tidak berakal, ayu untuk menyambung semua isim, allati atau allai dari alladina, alladina, allati, allai hanya untuk menyambung isim jamak berakal. Untuk isim yang tidak berakal bisa memakai allati atau ma. Untuk pembahasan pasal kelima, ayu, alladani, allatani, ayu, taghyirnya adalah mukrob. Itu nanti lah kalau menjelaskan taghyirnya. Baik. Sekarang contohnya ya, contohnya. Contoh dalam jumlah. Jumlah punya apa? Kalimat. Kalimat. Mikro. Hadza at-talibu. Tidak boleh lanjut. Hadza at-talibu alladhi fil fasli. Terjemahannya apa itu? Ini adalah murid-murid. Tadi yang di dalam kelas. Yang di dalam kelas. Jadi nanti ya. Ada. Jadi harus bisa sebetul deteknya
Kemudian kenapa di sini pakai al-lahi? Tadi pertama dia itu muzakkar, kemudian mufrad. Atau ibunya juga muzakkar, mufrad. Hanya dipakai al-lahi. Ya, bukan al-lahi, bukan al-lahina. Kalau umpama di sini tulis al-lahina, seperti ini. Hadza talibu alladina fil fasli, seperti itu, maka kalimatnya menjadi salah. Kenapa salah? Karena alladina jamak, sementara talibunya mufrad. Nah, jadi kenapa penggunaannya pakai alladi? Karena sebelumnya mufrad. Mudzakkar. Ini salah satu penggunaannya. Kalau ngartikannya bukan ini adalah, bukan. Seorang murid laki ini. Seorang murid, kan seorang ya, mufrad ya. Seorang murid laki-laki ini, laki-laki itu satu ya. Seorang murid. Laki-laki pokoknya sepakat mufrad ya. Jangan laki-laki, besar. Ya, memang udah kata-katanya seperti itu. Ya, seorang murid laki-laki ini ya, yang dia adalah yang berada di kelas. Misalnya sekarang berada tanya, "Man huwa?" Bertanya, "Siapa dia?" "Siapa dia?" Jawab, "Oh, hadza talibu alladhi fil fasli atifan." Ada atifan lagi tadi. Murid laki-laki ini tadi yang ada di dalam kelas adalah yang berada di dalam kelas tadi. Al-an anifan, yang anifan satu. Tapi ya enggak apa-apa, tapi di sini kan enggak ada ya. Iya. Satu. Pokoknya susunan kalimatnya kalau nanti ngirobnya, tapi enggak usah lihat tunggu sini. Jadi ini bukan kalimat sini. Ya, ini sudah sempurna ya. Ini jumlah miliar atau jumlah ismiya? Ismiya. Kenapa ismiya? Karena didawali dengan isim. Maka jumlah ismiya. Kemarin sudah ada sebutkan jumlah ismiya itu biasanya diawali dengan isim. Dan biasanya dia nanti susunannya, masih ingat? Belum belajar sih memang. Biasanya nanti muftada gitu ya. Ya, jumlah ismiyah itu muftada khobar. Kalau jumlah fi'liyah kata kerja dan pelakunya, fi'il dan fa'il. Nah, ini jumlah ismiyah i'rabnya muftada. Jadi nanti hadanya yang muftada atau lingkungnya badal dari hada alladzina ini khobar bil fasli jar majrur itu. Jadi dia lagi itu boleh artinya yang tadi berarti. Yang enggak ya. Yang berada di dalam kelas ya. Seorang murid laki-laki ini dia adalah yang gitu. Yang ada adalahnya itu diambil dari kata susunan mutada khobar. Susunan mutada khobar itu mengartikannya pakai adalah. Maksudnya hadza kitabun, jadi ini adalah sebuah buku. Nah gitu. Ini sedikit-sedikit ya, kasih tahu ini pelan-pelan aja. Tapi diingat ini, sedikit-sedikit ini nanti bakal digunakan terus cara mengartikannya seperti itu. Jadi kalau ini artinya seorang murid laki-laki ini adalah dia yang kan satu orang ya, dia yang berada di dalam bil fasli kan berada di dalam kelas. Kalau secara artinya, secara bahasanya bil fasli ya di dalam kelas. Di dalam kelas itu artinya kan berada di dalam kelas gitu kan. Ya, paham ya? Jadi kan beradanya dari mana Ustaz? Ya. Enggak ada ya bil fasli itu. Bil fasli kan ya berada di dalam kelas. Di dalam kelas. Bil masjid ya di dalam masjid artinya apa? Berada di dalam masjid. Al-Hadi itu Ustaz artinya tadi kan Al-Hadi muzakkar ya. Ya, jadi dia ikut ke depannya. Di
depannya itu mudzakkar, berarti kan dia mudzakkar juga. Berarti pakai dia yang. Anda ulangi lagi yang artikannya. Seorang murid laki-laki. Kan ini seorang murid laki-laki. Dan artikannya dari sini. Seorang murid laki-laki ini adalah dia yang berada di dalam kelas. Bisa artikannya. Sikit-sikit lah kita belajar artikan. Ingat bakal ngirup nanti pun harus artikan. Dari yang pelan-pelan seperti ini nanti langsung. Saya, ada lagi yang masih bingung. Masih ada lagi. Contoh yang kedua, dua pemahaman. Ada yang tanya? Kalau dua sama. Kalau basreng kan, apa? Mudzakkar. Apa itu? Belakangnya muanas, aladinya pakai muanas apa mudzakkar? Setelah aladin. Iya. Kalau bebas. Bebas. Ya, bisa fiil, bisa isim. Setelah belakangnya. Dia ikut di depan. Ikut di depan, depannya dia. Nah, kalau depannya itu mudzakkar, dia pakai alati. Walaupun belakangnya mana? Iya. Oh, jadi setelah alati ini bebas mengatakan. Iya. Di depannya saja, karena dia itu kan menyambungkan kata depannya. Menyambungkan kata depan. Ada lagi? Mau tanya ada? Apa masih kita ada? Ini karena sudah mulai masuk kalimat dan artikan. Ini peluang ini jangan dilewatkan. Sekalian sedikit, walaupun belum ada jelasan cara irobnya ya, karena kan kita belum sampai ke situ. Nanti pusing. Pokoknya ingat ya, susunan jumlah isminya itu biasanya nanti mubtada dan khobar. Jumlah isminya diawali dengan mubtada dan khobar. Setiap ada mubtada mesti ada khobar. Yang bawahnya ya. Hadani talibani. Jangan cepat-cepat baca yang panjang-panjang beda. Hadani talibani. Hadani. Oh, hanya baca. Hadani talibani alladani fil fasli. Dua, terjemahkan. Kayak tadi, terjemahannya seperti itu, cuma ini dua ini. Ini adalah keduanya yang tidak. Nah, oke ya, nanti kata ya. Hadani talibani alladani fil fasli. Dua orang murid laki-laki ini, ininya enggak perlu dibuat dua lagi. Nah, pokoknya sudah diwakili dengan dua orang murid tadi. Kita tahu hadani itu untuk mudat musana, gitu ya. Tapi enggak perlu dikatakan lagi menjadi dua. Dua orang murid laki-laki ini adalah yang keduanya berada di dalam kelas. Misalnya tadi ada kasus kehilangan. Sama tadi dalam kelas. Man fil fasli jawab hadanit talibanil ladani fil fasli. Untuk susunannya sama, tanda khobar itu. Tapi di sini yang perlu diperhatikan penggunaan al-ladani. Untuk menyesuaikan yang di situ.
Sekarang sudah mulai masuk ini cara penggunaannya nih, pemanfaatan isim saho sekalian. Kemudian ini isim musanna, dari mukhrajnya di luar musanna. Kemudian alladzi, alladzi kemudian isim musanna. Ini kalimat yang benar. Kalau depannya musanna harus musanna. Mufrad, mufrad. Ya. Ada ya? Ada bertanya? Dalam-dalam saja, usah dalam-dalam kali. Ada yang bertanya kan? Ulang, ulang. Tadi pak nggak pakai alif lam tidak toli bani. Gimana? Ada di toli bani. Oh, alif lamnya dibuang. Karena nakiro itu bisa. Bisa, tapi sekarang susunannya kalau ini. Ini satu kesatuan ya. Kalau udah kayak gini ini beda. Ini nanti mukada, ini ayam omar, bukan satu kesatuan. Ini adalah gitu katakannya. Kalau di sini mukrot ya, nakiro ya. Dua ini, dua orang ini adalah dua orang laki-laki yang rupanya adalah waras. Ini enggak bisa di sini. Al-Ghazali di sini nggak bisa, karena di sini ini akhirat, ini nggak bisa susunan. Ini harus dihapus. Berarti pakai apa sih? Nggak usah pakai apa-apa. Udah gini saja kalimatnya. Hadzani talibani fil fasli. Ini adalah dua orang murid laki-laki di dalam kelas. Berada di dalam kelas. Jadinya enggak ada alada. Nah, biar bisa dipakai alada ini harus dikasih alif. Nah, baru dia bisa terpakai. Ya, kalau masalah bisanya ya bisa, tapi alada ini jadi tidak bermanfaat. Jadi dibuang. Artinya alada ini berarti tidak sama. Artinya beda. Ya, ini kan. Kalau tadi kan masih belum jelas belajar nakiro. Hadirnya itu nanti masih ada yang lain. Ya, lain dia. Gimana yang jelaskannya? Ini nanti dalam cari. Pokoknya ini susunannya yang benar ini seperti ini. Kalau kita mau pakai al-ladani. Ya, bukan masalah di artinya ini. Sekarang masalah penggunaan al-ladani. Kalau umpama ini, kiri juga bisa. Ini dia boleh langsung ini. Ini bisa. At-talibani alladani fil fasli. Kalau bisa. Dua murid laki-laki ya tetap nanti katanya pakai ini. Ada alif lam itu dan pakai ini. Adalah yang keduanya berada di pas. Ini juga boleh. Biar lebih pas lagi lebih kompil lagi pakai. Sebenarnya ini untuk menunjukkan penggunaan ini saja. Nanti juga kebanyakannya nggak pakai ini sih. Ya. Hadani itu biasanya jarang dipakai. Langsung saja at-talibani al-ladani pas. Tapi sekarang ini ingin menunjukkan itu. Ini menunjukkan kepada itu. Ini juga bisa kalimatnya. Isi sarosnya seperti itu, si maksudnya juga seperti itu. Ya. Penggunaan kapan hada hadani sama halalati. Halalati berarti beda lagi sesuai dengan alati juga. Muanas. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya ya. Tuh, Sherman. Terima kasih. Oh, para murid-murid para murid-murid
Kalau udah parah itu jangan murid-murid, pusing kayaknya kalimatnya. Para murid. Para murid. Laki-laki ini. Ini. Oke, mereka, nama mereka. Mereka. Mereka adalah. Adalah yang berada di dalam kelas. Nah, itu terjemahannya. Para murid ini. Mereka yang berada di kelas. Para murid laki-laki ini. Pakai langsung mereka. Mereka adalah yang berada di kelas. Di dalam kelas. Kalau misalnya yang tadi, para murid laki-laki ini adalah mereka yang berada di dalam kelas, sama saja ya. Mana kalimat yang paling bagus itu dari keduanya ini? Adalah mereka. Mereka adalah. Mereka adalah atau mereka adalah mereka. Bisa dua-duanya. Ya. Enggak hilang, itu sama saja. Sama aja, kurang sama aja. Intinya itu. Yang penting aku perhatikan di sini penggunaan aladina. Kenapa di sini aladina? Karena untuk menyesuaikan dengan atulahu. Karena dia. Ya kan? Tolib. Kalau satu murid laki-laki. Tolib. Tolibun. Kalau dua. Penggunaan itu inna dzurina adani qalibun qalibani ulamun. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau pusing enggak bingung nanti aku mesti enggak selesai. Enggak masuk nanti ya, pusing atau panas pernah ya aman, kalau enggak ngantuk. Pelan-pelan ya. Ya, karena udah pusing bingung ya. Otaknya udah enggak bekerja. Aja. Jadi pelan-pelan aja. Pokoknya sekarang fokusnya kita penggunaan isim mausulnya saja dulu ya. Situ aja. Jangan kemana-mana dulu, jangan buka pusing. Kapan dia menggunakan al-ladhi? Kapan al-ladhani? Kapan al-ladhina? Inilah contohnya. Nah, boleh saya lihat kelihatannya. Sekalian juga ini maksudnya ada penggunaan ini dong. Maulai Mahu Al-Ladina. Ini Dama. 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 Semua Dama. Penggunaannya ini kenapa Al-Ladina? Karena untuk menyesuaikan menyesuaikan kata tulang ini mufrad musanna jamaknya. Ini juga isim isim syarat ada adani haulai mufrad adana jamak ya kan menggunakan samanya. Tapi tidak selamanya pakai isim syarat Ustaz. Ya isim syaratnya bisa dihapus. Antum jangan mikir teman-teman dulu ya. Penting penggunaannya itu udah bisa ya. Udah masuk. Udah masuk ya. Jangan kemana-mana dulu antum pakai pusing nanti. Dan yang bawahnya, contoh bawahnya. Yeah.
umrah. Ya, besoknya umrah. Gak bisa, kenapa gak dijadikan tolibuna?
Kemudian yang setelahnya, Eko. Haulai at-talibatu allati fil fasli. Fil fil fasli. Ah, terjemahkan. Mereka itu apa? Lain. Mereka itu murid perempuan berada dalam kelas. Talibatu jamak ya ini. Muannats salim ya. Para murid-murid perempuan. Para murid-murid. Para murid perempuan. Kalau perempuan harus kayaknya murid-murid ya. Para murid ya, para ya. Para murid perempuan mereka atau adalah mereka yang alati jamak kan? Iya. Yang sebelahnya. Alati. Iya. Kita sedang baca yang jamak. Alati alai. Nah, berarti kan dia ya, pakai haulai. Haulai kan hadi, hatani, haulati. Talibatun, talibatani, talibatun. Kan? Alati Allatani Allati Allati. Itu sekarang kita mau menggunakan itu. Kemudian contoh yang di bawah biar ada yang baca. Uhibbu al-kutubal lati tabhadu anit tauhidi. Perhatikan ini yang tulis gitu biar bisa jelaskan dengan apa yang kita lewat sedikit hampir jam 08.30 ya, selesaikan ini lah ya. Uhibbu al-kutubal lati ya baharu anil tauhid. Kenapa di sini pakai al-lati? Isi mausulnya. Kenapa pakai al-lati? Padahal kita tahu kutubah ini kalau binatulillah ada di binatulillah ada di mukrot misalnya jamak. Jamak. Jama apa? Taksir. Jama taksir. Mufradnya apa? Kitab. Dia mufradnya ini. Kitabun. Kalau dua? Kitabani. 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 Jamanya? Kutubun. Ingat ya. Ini sudah pernah kali ya. Kutubun itu jama. Nah, jamanya. Tapi kenapa mau pakai alati? Alati kan mufrad. Jangan ini tidak berakal atau bahasa Arabnya wayu akhirin berakhir tidak berakal maka pakai alati bukan aladina. Nah, berarti kan mudakar tadi ya. Oh, jamak yang mudakar isi mausulnya aladina. Kita pakai aladina. Pakai ini sini salah kalimatnya. Berarti bisa diganti dengan ma juga ya Ustaz? Ma, ya bisa. Yang catatan di atas tadi Pak? Catatan nomor 4. Ya. Dapat Pak ya? Kalau berapa belas kota? Bahan dapat? Belum. Jual dibaca bahas dibaca. Oh
itu jamak ya, isim jamak yang tidak terakal. Kemudian yang bawahnya jaa man ta'allama. Itu artinya. Oh ini. Uhibbu, saya senang. Saya suka. Saya cinta, bukan bisa. Al-kutuba, kitab-kitab, kan jamak ya? Kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Oh iya, sudah berhasil. Ya, berarti dia sekarang jadi menyesuaikan ke sini. Berarti ini juga menjawab pertanyaan tadi ya. Gimana yang setelahnya itu? Pas lewat tadi jawab ya. Ya. Nah, berdasarkan ini berarti dia disesuaikan juga muannas yang ikut. Ya, setelahnya. Ya, setelahnya muannasnya kan tabhasu itu fiilnya ilmu anas, domirnya apa itu? Iya, domirnya iya, ya, iya. Ilmu norek, cuma kita kayak gitu. Baik, yang penting penggunaan alati dulu ya, alati. Kemudian jaa man ta'allama, jaa man ta'allama, man di situ orang artinya orang yang ada yangnya, ada orangnya. Menyambungi semua berakal. Yang berakal. Ya. Ingat ya, orang yang berakal. Telah datang orang yang ta'allama ilmu. Dia belajar. Dia yang sedang belajar. Ya, ta'allama. Telah belajar. Telah datang seorang laki-laki yang dia telah belajar. Jaman telah datang seorang laki-laki yang dia telah belajar. Jafil mannya nanti itu fa'ilnya. Mannya fa'il, dia sekaligus isi mausul ya, dan sekaligus fa'il. Fa'il tadi kata jaa. Langsung terakhir hadza ma. Apa itu? Uhadithu. Hadza ma uhadithu. Ini adalah apa yang saya bicarakan. Apa yang saya bicarakan. Misalkan pembicaranya itu yaitu dia kan sesuatu yang tidak bernyawa. Hada ma'uhadithu. Ini kok ini nam? Ini adalah apa yang saya bicarakan. Oh saya maksud tadi. Ini lo yang saya maksud tadi. Saya ucapkan. Sendiri hada itu ya. Ya, hada bisa. Masih bisa. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Penggunaan isim mausul sekaligus ke kalimat ini ya, sudah sedikit mulai gantikan kalimat dan tahu langsung susunannya. Ini semua susunannya kecuali uhibbu sama jaa itu jumlah isminya. Kalau uhibbu sama jaa itu jumlah fi'liya. Uhibbu sama jaa itu jumlah fi'liya. Karena diawali dengan fi'il. Ya, pelan-pelan saja. Baik, assalamualaikum. Silakan, Pak. Jadi kalau man itu dia bisa bisa juga isim. Man dia isim ya. Man dia untuk min ya. Min baru. Beda kan ya. Kalau di dalam kitab memang nanti dalam kitab nundul tulisannya sama min sama nun disambung. Bisa baca man, bisa baca min. Bagaimana caranya? Dilihat dari susunan kalimatnya. Awal. Yang nah, sebelum awal ya Ustaz. Yang sebelum min ini ya Ustaz. Nah, enggak susunan kalimatnya itu nanti. Nanti soal lupakan di sana, bisa lah itu. Masa bingung, sekarang mungkin bingung.
Coba Pak ya. Para pemimpin tapi badal badal perlu dihadas sahur diwalakum. Kita muslimin awal muslimat di awal kohim. Semua anak-anak yang sih sebelah ilah ilah anda sahur waktu mulai. Assalamualaikum.